بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. الحمد لله، bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kitab ringkasan kitab Al-Umm ini pada tajuk wanita istihadah, wanita yang mengalami istihadah. Pada qaul yang kedua 35 muka surat 91 muka surat 91 qaul yang kedua 35 Imam Syafi'i berkata, dalam hadis Aisyah tidak disebutkan mandi ketika darah haid berhenti, namun disebutkan membasuh atau mencuci darah. Maka kami memahami adanya mandi adalah pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu boleh rujuk semula dalam muka surat 85 itu. Boleh rujuk di situlah. Jadi kenyataan Imam Syafi'i pada qaul yang ke-235 ini, Imam Syafi'i sebut dalam hadis Aisyah. Mana hadis Aisyah ni? Pada muka surat 88 itu, di bawah tajuk wanita mustahadhah itu. Innama dhalika irqun wa laysa bil haidhah. Yang mana cerita ni berkait dengan seorang wanita yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh. Jadi dia tanya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak suci, maka apakah boleh meninggalkan solat? Jadi dia kata saya tidak suci ni sebab apa? Sebab darah dia keluar berterusan. Mana selepas darah haid itu keluar lagi. Jadi dia tidak tahu apakah hukumnya. Sebab darah haid ni dia ada waktu dia. Dia ada tempoh dia berhenti. Tiba-tiba dia ni darah tu berterusan. Jadi dia tanya Nabi. Nabi kata itu sebenarnya masalah urat. Irq tu masalah urat. Urat ni maknanya penyakit lah di sini maksudnya. Walaysa bil haidhah. Itu bukan darah haid tu yang datang berterusan selepas tempoh darah haid itu bukan darah haid. Apabila tiba darah haid maka tinggalkan solat. Fa idza dhahaba qadruha, maka apabila telah berlalu qadar dia. Jadi sebelum ini kamunya darah haid kamu ni berapa hari? Katalah 7 hari. Mana selepas berlalu 7 hari itu, maka itu tidak dikira sebagai haid. Bahkan Nabi kata faghsili ad-dam, maka bersihkanlah darah itu pada kemaluan itu. Wasalli, dan solatlah. Jadi kata Imam Syafi'i, hadis Aisyah ini Nabi SAW tidak sebut mandi ketika darah haid berhenti. Secara nasnya tidak disebut. Kalau mandi ni faghtasili baru mandi. Faghsili makna basuh, irsil makna basuh, irtasil tu baru mandi. Jadi namun disebutkan basuh atau cuci darah. Maka kami, kata Imam Syafi'i, memahami adanya kemestian mandi ni kami faham daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Mereka bertanya engkau tentang darah haid, katakanlah darah haid itu kotor. Kotor. Ada dia faham tu mandi daripada ni.
Sebenarnya pemahaman ini bukan semata-mata ayat ni, tapi dia faham secara keseluruhan lah. Secara amali yang berlaku kepada wanita-wanita zaman Nabi, dia mandi. Kalau secara nasnya dalam hadis Aisyah tidak sebut mandi tu. Nah, ini kata Imam Syafi'i, mana pemahaman itu secara fiqh lah, kena mandi. Banyak lagi hadis lain sebut kena mandi. Kalau semata-mata hadis Aisyah tu tidak. Jadi kalau cuba tengok semula darah berkenaan dengan cuba kita perhati. Jadi bila Fatimah binti Abi Hubaysh dia cerita keadaan dia, maka Nabi kata hal tu tidak haid tu. Ni hak selepas darah yang berterusan. Kena ingatlah darah yang dimaksudkan darah yang berterusan di sini, darah yang keluar selepas tempoh darah haid. Kena faham tu. Jadi Nabi kata bila kamu bila datang darah haid, ya kamu tahu beberapa hari itu setiap wanita itu kedatangan darah haid itu berapa kadar hari dia tu, itu tidak sama, berbeza-beza ke atas perempuan itu. Jadi kamu yang lebih tahu tentang darah haid kamu tu berapa hari. Mana bila darah haid itu datang, fada'is solah. Jangan semayalah. Tinggallah solat. Fa idza dhahaba qadruha, bila sudah berlalu tempoh darah haid, faghsili, maka basuhlah darah. Jadi hak ni kenapa hal hak basuh darah tu maknanya selepas mandi lah. Makna untuk darah istihadah tak perlu mandi sebenarnya. Dia hanya bersih saja darah tu. Setiap kali nak semayang, hak kata mandi ni darah haid. Maknanya basuh darah tu kemudian mandi, itu untuk haid. Jadi kalau untuk istihadah selepas tu dia tak perlu mandi. Dia hanya perlu bersihkan darah tu pada kemaluan tu. Lepas tu dia ambil wuduk lah. Sebab istihadah mustahab, perempuan yang dalam keadaan istihadah, dia bukan berjunuk. Bukan. Junuk tu maksudnya tidak seperti hukum darah haid tu lah. Baik. Itu maksud dianya. Jadi pemahaman Imam Syafi'i terhadap ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ini, pada kalimah haid itu adalah kotoran. Itu kena mandi. Tak, kalau kita kata tidak faham sebagai mandi, takkan sama dengan istihadah. Istihadah ke basuh. Hal ini takkan basuh. Difaham gitulah. Difaham gitu ya. Sebenarnya pemahaman itu bukan semata-mata ayat ini saja, hadis-hadis lain lah. Hadis yang berbentuk praktikal, yang berlaku secara amali kepada wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Baik, Imam Syafi'i berkata lagi pada qaul yang kedua, 36 Rasulullah SAW, jawapan Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah tentang wanita yang istihadah itu menunjukkan bahawa wanita yang ditanyakan oleh Ummu Salamah itu tidak terpisah darahnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar ia meninggalkan salat menurut bilangan malam dan hari pada bulan di mana ia terkena darah haid. Baik, mana hadis Ummu Salamah tu, hadis sebelah tu, qaul yang ke-233. Qaul yang 233 itu hadis Ummu Salamah. Takut tak ingat, cuba tengok semula. Anna mra'atan, ada seorang wanita, sesungguhnya ada seorang wanita, dia ni banyak sangat keluar darah. Darah di zaman Rasulullah lah. Darah ni bukan darah haid, sebab darah haid dia tidak keluar banyak. Biasanya tidak siapa meleleh di celah pohon tu, tidak siapa begitulah. Dia ni tak ni. Tahrik ni siapa mencurah-curah, seolah gitulah, mengalir. Di zaman Rasulullah. Maka Ummu Salamah tolong tanya ni, kalau saya terjemah dalam bahasa Kelantan, fastaftat laha Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ni tolong tanya isteri Nabi lah ni, tolong tanya untuk wanita tu tetap bagaimana keadaan dia, hukum dia. Ummu Salamah tolong tanya untuk perempuan tu. Maka Rasulullah berkata kepada dia, Rasulullah kata kepada dia, litanzur adadal layali wal ayyam allati kanat tahiduhun min asyhar. Kamu tengoklah, kamu tengok nilai bilangan hari, bilangan malam-malam dan hari-hari yang mana kamu datang haid dalam sebulan. Maknanya kalau saya nak sebut bahasa mudah, berapa hari mari haid biasanya dalam sebulan? Dia ke haid mari tiap bulan.
Mana dalam sebulan tu berapa hari mari? Ah, kena pasti tu. Kena tengok. Kena ingat tu. Sebelum kena kepala dia darah yang berterusan. Yang ni darah istihadah. Jadi hak mari hit tu berapa hari? Jadi ketika hari hak mari hit hak biasa dalam sebulan mari tu fal tatrukis salah qadra zal min asyah. Dia tinggal kalau semaya dengan kadar hari hak dia mari hit biasa dalam sebulan tu. Fa iza fa'alat zalik, bila telah berlalu waktu haid itu hak biasa dalam sebulan mari tu fal tagtasil, maka hendaklah dia mandi. Ha ni sebut mandi. Hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Thumma litusalli, kemudian selepas mandi sembahyanglah. Biar darah tu tubik lagi pun sebab hak tu bukan haid. Hak darah tubik selepas tu. Ha, jadi jelas daripada Ummu Salamah ni maknanya dia sebab darah istihadah ni ada kadang-kadang dia selepas kering darah haid tu selepas tu baru dia mari. Ada juga gitu. Tapi ada setengah-setengah istihadah dia bersama tu dengan darah haid. Jadi kisah Ummu Salamah ni cerita tentang seorang perempuan ini, darah haid dia tu selepas darah istihadah dia tu bersambung dengan darah haid. Maknanya selepas habis kadar darah haid tubik juga darah. Darah tu jadi isunya. Ada setengah perempuan kering darah haid lepas berapa hari mari pula. Tu istihadah ada juga jenis tinggi tu. Maknanya terpisah dengan darah haid. Ada juga bersambung dengan darah haid. Ini dua situasi yang berbeza. Jadi kisah Ummu Salamah ni darah haid tu dia bersambung terus dengan darah istihadah. Darah istihadah bersambung dengan darah haid itu. Baik. Cuba tengok qaul yang kedua 36 itu. Kenapa hal tu dah? Jadi jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ummu Salamah tentang wanita yang istihadah itu menunjukkan bahawa wanita yang ditanyakan Ummu Salamah itu tidak terpisah darah haid. Maknanya bersambung darah istihadah itu dengan darah haid. Maka Rasulullah memerintahkan agar perempuan itu meninggalkan solat menurut bilangan malam dan hari pada bulan di mana dia terkena haid. Mana pada biasanya dalam sebulan itu dia mari haid berapa hari? Waktu tu dia kena sembahyang. Dia kena tinggal sembahyang. Dia tak boleh sembahyang. Darah tu mari selepas tu hatu dia kena sembahyang. Sebab hatu tu bukan darah haid. Itu maksud dia. Ni benar yang ma'ruf lah. Biasa lah ni. Baik. Qaul yang ke-237. Imam Syafi'i berkata, ini menunjukkan bahawa tidak ada masa tertentu bagi haid. Apabila seorang wanita melihat haid, benar-benar darah haid, dan tahu waktu suci dengan benar. Apabila wanita itu haid sehari atau lebih, maka itu adalah haid. Demikian juga apabila melampaui 10 hari, maka itu adalah haid. Kerana Nabi SAW memerintahkan meninggalkan solat menurut bilangan malam dan hari di mana wanita itu datang haid. Jadi Rasulullah SAW tidak mengatakan kecuali ada sekian dan sekian. Artinya kecuali setelah melampaui batas masa sekian hari. Ni dia maksudnya begini. Ni pun biasa lah ni. Jadi dalam jawapan kepada Ummu Salamah ni, Ummu Salamah tanya untuk perempuan tu. Ummu Salamah tanya tu bukan untuk diri dia sendiri. Tanya untuk seorang perempuan. Jadi Nabi sebut, kamu kena kira lah berapa hari, berapa malam kamu datang haid tu. Haid ni paling kurang ni sehari semalam. Sebab kita duk belajar tu lah. Dan paling lama, kira-kiranya 10 hari mengikut setengah ulama. Setengah ulama kata 15 hari. Khilaf pula situ tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan 15 hari lah. Mana kalau lebih 15 hari tu, tu kira istihadah. Dia lain tu, dia ada beza pula situ. Dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau kita tengok sini, Imam Syafi'i, dia bukan pergi hal tu. Maknanya dia kira kadar kebiasaan perempuan. Dia mari haid berapa hari. Mana bila lepas daripada tahap waktu itu, waktu dia kira istihadah. Maka dia kena semaya. Kena mandi. Mula-mula kena cuci kemaluan dia tu. Kemudian kena semaya, kena mandi. Kemudian dia kena semaya. Gitu. Makna Nabi tidak tentu berapa hari, berapa hari. Sebab apa? Sebab kedatangan haid ni dia tidak sama kepada seseorang perempuan tu. Berbeza-beza tempoh tu. Cumanya ulama khilafnya dalam menentukan kadar maksima dia tu. Setengah kata dia tak ke lebih 15 hari. Setengah kata tak ke lebih 10 hari. Tengok kita nak pegang pendapat mana.
bagi yang kata 10 hari kan, lepas hari yang ke-10 tu kira istihadah lah. Bagi yang kata 15 hari, maknanya selepas 15 hari tu dah istihadah. Bagi yang kata tak, dia tak kira gitu. Dia kira kadar hak biasa mari pada perempuan. Kalau perempuan tu kebiasaan dia mari 3 hari katakanlah. Ha, selepas 3 hari tu keistihadah lah. Dia khilaf situ. Jadi nak pergi hak mana ikut lah. Ha, tu. Itulah dia bincang bawah tu. Bawah tu dia ada bincang. Itu lain. Ada juga berlaku. Sebab tu dia ada bincang. Cuba kita tengok. Baik. Hak 2, 3, 7 tu kan. Ini menunjukkan bahawa tidak ada masa tertentu bagi apabila seorang wanita melihat. Ya, tak apalah tu. Sesalah tu. Kaul yang kedua 38. 238. Kalau ada tak faham boleh tanya. Imam Syafi'i berkata, apabila seorang wanita mulai haid, mana haid permulaan, mula-mula mari haid. Bila mula-mula mari haid ni, boleh jadi dia tidak jelas lah kadar sebenar berapa. Apabila seorang wanita mulai datang haid dan ia belum pernah mengalami haid sebelumnya, mana haid pertama, pengalaman pertama, sementara itu darah terus keluar, jika penggolongan darah dapat dipisahkan, secara hari haidnya adalah hari-hari yang darahnya hangat, merah pekat dan agak beku. Ini antara yang disebut dalam hadis ciri darah haid. Pertama sekali, dia rasa tu hangat. Ni Nabi sebut ni dalam hadis. Yang kedua, pekat. Yang ketiga, agak beku lah. Pekat dengan beku tu maknanya tidak cair. Itu maksud dia. Lepas tu dia warna agak hitam. Merah pekat. Ah, itu. Merah tu merah seperti merah. Orang panggil merah darah ikan. Sementara masa istihadah adalah hari-hari di mana darah tu menjadi lebih nipis. Sebab darah hit ni dia lebih berbau. Kalau darah istihadah tidak bau sangat. Itu penelitian. Pakar dalam bidang ni. Nikih perempuan yang kita panggil mutahayyirah. Dia tak boleh nak beza darah hit dengan darah istihadah. Sebab dia perbincangan panjang jugalah ni. Jadi hak ni khusus untuk wanita yang mula-mula datang hit. Tiba-tiba mari tu selalu tak betih lalu. Di sinilah dia kena cuba, dia kena ambil kira darah tu. Dari segi bau dia, dari segi warna, dari segi kepekatan dia tu. Dia kena ambil kira. Sebab darah hit ni kebiasaannya dia apa ni, bau tu agak busuk lah. Yang keduanya pekat. Yang kedua tu warna dia tu agak warna gelap. Ataupun dalam istilah dia panggil nipis dengan tebal tu. Kalau dalam istilah dia lebih nipis, maknanya lebih cair lah. Jadi perempuan tu dia kena tahulah tu. Sebab tu dia perlu bimbing mak dia dan wanita lah yang sudah berpengalaman. Perlu bimbingan. Ini termasuk dalam bab fardu ain. Termasuk dalam bab fardu ain atas diri dia. Ini dalam kitab Bulughul Maram ni, kitab syarah Idahul Ahkam tu sebut dengan jelas lagi lah. Boleh tengok situ begitulah juga dari segi persoalan tadi. Jadi perempuan ni kadang-kadang darah haid tu dia tidak tetap. Tidak kata 7 hari semua. Ada kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang lebih 2-3 hari. Di situlah dia kena tengok. Setengah ulama dia kira hari. Setengah ulama dia tengok sifat darah tu. Khilaf pula situ tu. Ramah dalam mazhab Syafi'i pun khilaf juga. So kata tengok hari. Gak hari ni secara realitinya perempuan tu kadang-kadang tidak tetap juga, berbeza juga 1-2 hari tu. Sebab tu ramai juga ulama kata dia kena nilai bentuk darah, ciri darah tu. Sebab itulah kalau dalam kitab-kitab baru ni ialah perempuan dia lebih tahulah dengan guna kapah dia tengok, ataupun zaman Nabi tu dia tengok darah tu titik dalam air dia tengok, dia boleh nilai tu. Hak biasa tiap-tiap bulan perempuan dia boleh tahulah darah ni tidak seperti darah haid ni, nampak nipis. Warna pun nampak cerah misalnya. Maknanya itu istihadah tu. Dia gitu. Lepas tu kalau berlaku salah tu, ulama kata dimaafkan tu. Tapi kena ingatlah, cuba tengok sini. Tapi janganlah. Tak. Dia tak boleh nak beza. Apa kata mai tu? Tak boleh gitu. Sekat 2-3 hari boleh. Misalnya biasa dia mari kadang-kadang 7. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 8. Ni sampai 14 hari tak main lagi. Tak boleh gitu.
dia tidaklah siapa darahib, siapa lebih jadi jadi seperti tempoh darahib pula. Kadang-kadang setengah ulama sebut 2-3 hari. Ha, boleh tahan lagi lah. Sehari dua. Ha, sebab itulah ramai ulama kata dia darahib dengan istihadah memang dia beza. Tuhan buat gitu. Cumanya pengalaman yang saya baca dalam artikel dalam internet lah. Setengah-setengah ni pakar sakit puan lah. Pengalaman daripada dia interview perempuan, pengalaman dia kadang-kadang ada setengah-setengah darah itu payah nak beza dengan darah istihadah. Ada juga berlaku begitu. Ha, di sini perlu ijtihad lah. Perlu ijtihad. Perempuan itu sendiri dia kena merasai keadaan diri dia. Mana dia berak sangka kepada mana, darah ke darah. Dengan ciri-ciri yang dia lihat. Ha, bila dia tengok nampak ada perubahan, ha, dia kena anggap sebagai ijtihad. Dia kena semayan lah. Jangan dia bermudah-mudah sangat. Lama dia kata biarlah kira darah hik. Pakai tak maya. Minggu tak maya lagi. Lepas tempoh tu. Sebab dia kata was-was lagi. Darah hik ke dah? Ha, dia kena maya lah. Jangan siapa tinggal berminggu-minggu. Ha, gitu kan. Sebab zaman sahabat ni ada perempuan sampai 2 tahun. Istihadah. Waktu saya sebut tu ujian kepada dia tu. Ha, kita akan jumpa akhirat. Baik. Ha, cuba tengok di bawah ni. Seandainya darahnya tidak dapat dipisahkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Mana darah tu tidak dapat dipisahkan? Pertama sekali maksud tidak dipisahkan, darah tu keluar bersambung dengan darah haid. Yang keluar darah itu dia sukar untuk bezakan. Ciri dia tak boleh nak beza. Darah haid dengan istri dia tak boleh nak beza. Perempuan itu dia tak nak beza. Dia tengok tu lebih kurang dengan darah. Ini kes pertama. Jadi seandainya darah itu tidak dapat dipisahkan, maknanya perempuan itu tidak boleh menentukan yang mana, apakah ini darah istihadah ataupun darah haid. Dia tak nak beza. Dan darah haid, darah istihadah pun datang tu bersambung dengan darah. Itu maksud dia. Dalam keadaan ini ulama dalam mazhab Syafi'i dia khilaf dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama, ia hendaklah meninggalkan salat selama 6 atau 7 hari, kemudian mandi dan mengerjakan salat sebagaimana yang biasa terjadi pada wanita haid. Ha, ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Walaupun kadar wanita darah haid itu berbeza-beza, tapi dalam kes perempuan yang tidak boleh menentukan kadar dia, dia tak boleh nak beza. Sebab darah haid dengan darah istihadah tu kira serupa, katakanlah. Dia kena ambil aghlabiyah. Dia kena ambil hak biasa, perempuan datang hak kebiasaan. 6 atau 7 hari. Dia kena ambil kira tu. Boleh faham tak maksud tu? Betul lah, dan mazhab Syafi'i kata 15 hari hak tu hak maksima. Tu bagi kira-kiranya perempuan hak boleh beza. Boleh beza darah ini, hak tak boleh beza. Tumik semua darah. Nak beza pun tak boleh darah tu. Ha. Ni termasuk mutahayir, perempuan tercengang-cengang dalam nak menentukan mana darah tu. Hak ni dia kena ambil kira aghlabiyah. Jangan ambil 15 hari. Ambil aghlabiyah. Aghlabiyahnya mengikut mazhab Syafi'i, perempuan ni hak kebiasa ada tahid 6 hari atau 7 hari. Mana kalau dia ambil hak 7 hari, mana selepas kering 7 hari, selepas tu darah keluar tu, hak tu kira istihadah. Dia kena semaya. Boleh beda? Itu maksud dia. Ha, sebagaimana yang biasa terjadi pada wanita haid, kalau dalam mazhab Syafi'i, hak ni khilah ni, kalau dalam mazhab-mazhab lain pun khilah ni. Kalau hak kata 10 hari, dia tak. Kalau selepas 10 hari, kira darah haid. Darah istihadah. Ada juga yang tentu gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni, Imam Syafi'i sendiri kata ni. Ha, kesama ada kita nak letak 9 hari ke 7 hari, ikutlah. Mana selepas tu, kita kira darah istihadah. Ni bagi wanita dia tak boleh nak beza tu. Dari segi kepekatan dia tak boleh nak beza. Ah ha, tu. Tu hak pertama. Yang kedua, ia meninggalkan solat lebih sedikit dari yang diketahui dari darah haid mereka, iaitu selama sehari semalam. Kemudian ia mandi dan mengerjakan solat. Pada saat itu suaminya boleh menyetubuhinya. Saya temuh terang gitu mudah. Namun jika suaminya lebih berhati-hati
di mana dia tidak melakukan hubungan badan dengan isterinya sampai pertengahan haid pada umumnya atau lebih lama, maka yang dimakan itu Imam Syafi'i kata saya lebih suka gitu. Ini hak yang kedua ni, maksudnya begini, bila darah haid itu tidak dapat dipisah, dia bersambung, darah istihadah bersambung dengan darah haid, dan dia pun tak boleh nak beza ciri-ciri darah itu, nampak macam serupa ya. Mengikut pendapat yang kedua, dia kena mengambil kira hak kebiasaan. Hak kebiasaan, peribadat haidnya biasanya 7 hari. Tujuh hari dia pelewat sikit, sehari. Maknanya selepas hari kelapa baru dia mandi dan dia sembahyang. Mana dia ambil, orang panggil waktu ihtiyat, waktu berhati-hati itu, dia ambil sehari semalam. Ada juga yang kata gitu. Faham tak? Maknanya selepas 7 hari dia ambil, dia tak sembahyang lagi, melebihi 1 hari 1 malam. Maknanya habis hari kelapa baru dia mandi, dia basuh kemaluan dia lah dengan air, dia mandi lepas tu dia sembahyang. Ada juga pendapat yang kata gitu. Tu kan. Kalau hak tadi tak, genak 7 hari, masuk hari kelapa tu selalu dah mandi. Hak ni tak, ambil tempoh berhati-hati 1 hari. Tu khilah. Sehari ya. Jangan berhenti 4-5 hari. Sehari ya. Kau ni siapa 15 kak? Tu jadi mari seperti mari satu tempoh darah hit pula baru dia beritik, baru dia semaya. Tu lebih masa lah tu. Cuma Imam Syafi'i sebut sini, dia kata kalau nak kiranya suami dia sudah boleh menyetubuhi dia lah pada hari kelapa tu selepas dia mandi. Tetapi Imam Syafi'i kata saya lebih suka kalau suami dia hendak berhubung dengan dia, biarlah lama sikit. Misalnya kalau 7 hari, biasa 7 hari sahabat 3 hari atau capur 4 hari lepas tu. Maknanya biar ambil tengah waktu darah haid tu pula. Biasa darah haid 7 hari kita letak. Kalau mengikut pendapat yang kedua ni, maknanya selepas habis hari kelapa, dia tambah sehari pula tempoh tu, dia tak semayal lah, tak mandi. Selepas tu baru dia mandi dan dia semayal. Cuma Imam Syafi'i kata saya lebih suka kalau suami dia nak menyetubuhi dia, ambil separuh daripada waktu darah haid, yang ni ambil 3-4 hari lagi baru dia setubuhi. Tak ada maksud. Itu saya lebih suka kata Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab takut om hari tu darah haid lagi. Bapa tu kesian dia sangat buruk pada kesihatan. Bila seseorang tu melakukan hubungan badan dengan isteri dia ketika darah haid, sebab darah haid ni kotor, darah haid, darah istihadah tidak dianggap kotor begitu. Memang mengikut kajian pun darah haid ni sangat kotor. Dia boleh mematikan sperma, dia boleh merosakkan saraf zakar itu. Kalau kita baca dalam buku lah. Dan perempuan tu sendiri pun dia akan menyebabkan jadi ada kesan buruk kepada alat kelamin itu. Tu boleh baca dalam artikel-artikel yang ditulis di doktor-doktor lah. Betul lah istilah kata fa'tazilun nisa'a fil mahid, kul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Darah itu adhan, kotor, jauhilah perempuan, maknanya jangan setubuh dengan dia ketika itu. Jadi pada zaman Nabi mana ada kajian secara secara saintifik tu, tapi istilah sebut dah. Ini ayat mukjizat lah. Pada Nabi tak kaji pun, mana ada makmah zaman tu nak kaji lagu mana. Sebab kita kena ingat bila Quran sebut tu sebenarnya dia dia ada latar belakang dia lah. Zaman Arab Jahiliyah ni ada juga berlaku gitu, dia tak boleh tahan tu, dia setubuh juga isteri dia ketika dalam keadaan, padahal satu dari satu sudut lain dia anggap kotor perempuan tu. Tapi bila siapa dia, kita kata dia tak boleh nak tahan nafsu dia, dia setubuh juga. Orang Islam tetap tak boleh, haram. Tak boleh. Haram tu sebab apa? Pertama sekali kerana dia boleh menimbulkan kita kata implikasi yang buruk pada kesihatan. Yang kedua, dia tak tercapai pemaksud persetubuhan tu, kerana persetubuhan dalam Islam ni sangat murni, iaitu untuk dapat keturunan. Dia tak akan dapat pada waktu hit tu. Lepas tu kotor lah, kotor. Islam ni dia benci pada kekotoran tu. Lepas tu banyak lagi hikmah lain sebenarnya. Kalau kita baca dalam kenyataan-kenyataan ulama, antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu tu nak supaya lelaki dan perempuan itu dia akan sampai satu tahap kemuncak nafsu dia. Islam itu dia nak hatu. Maknanya bila lelaki suami isteri itu dia ada tempoh berhenti, tempoh bertenang, tempoh dia tidak melakukan hubungan ketika itu, orang panggil nafsu seks dia tu sampai ke klimaks kemuncak. Jadi bila dia melakukan hubungan selepas isteri dia suci daripada darah haid, itu tu dalam keadaan yang betul-betul kemuncak lah. Daripada waktu itu peluang untuk dapat anak pun dia tinggi.
Sebab tu dia selepas beberapa hari, kerana istilah waktu subuh tu, semua tu ada hikmat berlaku tu. Allah buat gitu. Jadi perkara itu, zaman Nabi tu, walaupun tidak ada satu kajian yang khusus pun, istilah sebut dah, atas dasar mukjizat lah. Banyak hikmat dia lah. Baik. Jadi kalau Imam Syafi'i ni, dia kata saya lebih suka begitulah. Maknanya jangan selalu. Ni isu ataupun kes yang membabitkan perempuan itu, ada istihadah tu. Dalam istihadah yang dia tidak boleh beza darah istihadah dengan darah haid itu. Baik. Yang berpendapat seperti ini niscaya akan mengatakan bahawa hamnah, walaupun tidak termaktub dalam hadisnya yang menegaskan bahawa haidnya 6 atau 7 hari, namun kemungkinan hadisnya mengandungi makna yang terdapat pada hadis Ummu Salamah, di mana pada hadis ini terdapat keterangan yang menunjukkan haidnya selama 6 atau 7 hari. Karena pada hadis Ummu Salamah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Tatahayyadu sittan aw sab'an. Qum irtasili fa idza ra'aita annaka qad tahurat fasalli." Engkau haid selama 6 atau 7 hari, kemudian mandilah. Apabila engkau merasa suci, maka laksanakanlah salat. Sebab kalau kita tengok dalam hadis Ummu Salamah ni lah, tak ada sebut pun berapa hari, berapa hari tu. Tak ada sebut. Hadis Aisyah pun tak ada sebut. Cuma cerita hak berkenaan dengan hamnah tu pada muka surat 89 tu, qaul yang ke-232 tu. Cuba tengok hadis 232. Kata-kata Imam Syafi'i 232 muka surat 89. Imam Syafi'i berkata diriwayatkan daripada Imran bin Talhah tu, daripada ibunya Hamnah binti Jahsy tu. Atau hadis tu, hadis Hamnah dia panggil. Kata Hamnah, saya pernah mengalami istihadah dengan mengeluarkan darah yang banyak deras. Saya sebut dah deras, tak apa, maksud deras tu maknanya banyak sampai mengalir, meleleh kat celah paha, di paha ni banyak sungguh lah tu. Ni dia ni antara perempuan yang di uji oleh Allah dengan keluar darah darah istihadah yang banyak, sehingga terganggu lah bertahun-tahun dia ni. Cuba bayangkan, Allah uji dia begitu. Baik, saya pun mendatangi Rasulullah untuk minta fatwa lah, bagaimana ni keadaan saya, nak semaya ke tidak. Saya mendapati Rasulullah di rumah saudara perempuan saya, Zainab. Saya kata, Zainab ni isteri Nabi lah. Kemudian saya, Zainab binti Jahsy, saya berkata kepada wahai Rasulullah, saya memiliki keperluan yang mendesak, namun saya malu untuk menang. Rasulullah berkata kepada dia, urus ini urusanmu itu wahai wahai saudari, wahai perempuan. Hintah tu saya sebut dah, apa mana hantah tu, bukan hintah, hantah tu. Saudari lah kita, wahai saudari ataupun beberapa tu, bukan nama orang tu. Dia buat huruf besar tu, soal nampak sepenuh nama orang. Hamnah berkata, saya mengalami istihadah dengan meluarkan darah yang banyak dan deras, bagaimanakah pendapatmu tentang hal itu? Dia tanya Rasulullah. Jadi darah itu telah menghalang aku untuk mengerjakan solat dan puasa. Nabi kata kepada dia, sesungguhnya aku menjelaskan kepadamu tentang kapas bahawa ia dapat menyerap darah. Hamnah berkata, darah yang dikeluarkan kadarnya lebih banyak dari kapas tu. Mana letak kapas pun sampai tubik lagi, mengalir lagi. Rasulullah berkata, sumbaklah dengan kapas tu. Maknanya banyak lagi lah kapas tu, sampai masuk sikit ke celah kemaluan tu, seolah-olah begitulah. Hamnah kata lagi, darah yang dikeluarkan banyak lagi, tak padai lagi tu buat gitu tu. Banyak sungguh tu keluar tu. Nabi kata, ambillah sehelai kain. Letak kain pula di kawasan kemaluan tu. Hamnah berkata, darahnya banyak lagi, tubik lagi. Dan ia adalah darah yang terpancar. Terpancar ni satu ibarat yang digunakan, ayatnya keluar tu banyak, siapa bukan sekadar meleleh, dia terpancar lah. Banyak sungguh tu, enggak darah dia tidak gitu sifat dia. Nabi pun kata kepada dia, aku akan memerintahkan kepada engkau wahai Hamnah dua perkara. Pilihlah nak buat hak mana. Itu anak terjemah mudah lah tu, maksud mudah faham. Maka kalau mu pilih hak mana pun padan dah, cukup dah tu, pilih antara dua. Namun apabila engkau dapat melakukan keduanya, maka engkau yang lebih mengetahui. Jadi nak buat hak mana, nak buat dua-dua ikutlah. Nabi berkata, itu hanyalah bisikan syaitan.
Manakala ada rasa terganggu, rasa itu tu syaitan nak menimbulkan waswah lah tu. Buat ni, biar yakin. Pasal cara lah, maknanya kena semaya juga. Kadang-kadang syaitan ganggu lah situ tu. Sebab kita nak kadang ketuk, eh waswah apa ketuk, waswah. Kedok. Kalau waswah gitu, kecuali bunyi gong atau tu, tu lain tu. Ataupun bau bengel, kira ketuk tu. Ataupun bunyi jelas ni kalau waswah. Bau tidak, bunyi pun rasa-rasa saja. Kedok. Oh. Apa tu kalau tidak jadi waswah tu jadi timbul waswah tu. Enggak sebelum tu sebelum tu kita suci kan? Bersih, kita dalam keadaan taharah. Ha ah, tu tu. Jangan. Hal ni begitulah kadang-kadang syaitan ganggu jadi tak semaya. Ah, ha, Nabi kata kena buat gini. Tu syaitan tu nak ganggu tu. Engkau haid selama 6 atau 7 hari atas sepengetahuan Allah. Ha. Nabi sebut pada dia ni, seolah Nabi kata Nabi kata engkau haid selama 6 atau 7 hari atas sepengetahuan Allah lah. Kemudian mandilah. Jadi hak sebut 6 7 hari ni apakah maksud sebut tu untuk dia Nabi tahulah. Mungkin sudah dimaklum oleh Nabi dia ni haid biasanya berapa hari. Ada setengah ulama pendek hak ni Nabi sebut 6 7 hari ni bukan khusus untuk hamnah ni. Nabi sebut tu kebiasaan kepada perempuan. Pendek maksudnya. Pergilah pula situ. Apabila engkau merasa telah suci dan bersih, yakinlah, eh, ni bersih dah ni. Walaupun keluar lagi darah, hak tu, hak lain lah tu. Hak isyak, hak, hak ni sudah sah. Ha, kamu yakin gitu? Maka, salatlah 24 hari dengan malamnya. Dan hari, mana 24 hari lagi lah. Mungkin dia sehari kan, boleh, sebulan dalam bulan Islam. Tidak 31, tak ada 31 dalam bulan Islam ni. Dia sekat 30 ya. Atau 29. Jangan pergi 31. Nah, waktu tu pening dah tu. Waktu lebih pada istihadah tu pening tu. Baik, maknanya kalau dia tetapkan ni hari, maka 24 hari dia kena sembahyang. Habis 24 hari, katalah keluar lagi, berterusan, ada lekih perempuan ni. Dia kena kira darah haid pula pada hari yang ke-31 tu. Bukan 31 lah, hari yang pertama lah. Dah habis dah ni hari, capur 24 dia kena sembahyang. Nah, selepas tu kira darah haid pula. Ni hak berterusan dah keluar. Dah mai 2 tahun keluar. Dia kena kira hari lah. Atau 23 hari dengan malamnya. Gitulah beza sehari dua gitu ya. Sehari ya beza. Dan puasalah. Kan itu sudah cukup bagimu. Boleh juga. Lakukanlah hal itu setiap bulan. Sebagaimana halnya wanita haid. Dalam kitab yang lain ditambahkan, apabila engkau mampu mengakhirkan waktu zuhur dan menyegerakan waktu asar, maka mandilah sehingga kamu suci. Kemudian engkau mengerjakan salat zuhur dan asar secara bersama. Hak ni dalam kih dia panggil jamak suri lah. Dah keluar seumur ya tak? Dah selepas 7 hari. Selepas tujuh hari, dia pun mandi. Lepas tu dia semaya. Baik. Bila dia nak semaya, lepas tu dia semaya. Kan 5 kali sehari. Ni ketika istihadah dah ni. Jadi dia nak semaya zuhur tu lah ke mana? Nabi we pilih lagi dia. Mai zuhur ni di ujung waktu zuhur. Kalau mengikut ulama tidak wajib dia mandi, dia bersihkan darah haid saja, darah istihadah tu, kemudian dia ambil wudu, dia pun semai zuhur. Bila lepas mai zuhur duduk sebentar 2-3 minit masuk asar, dia mayah lalu asar tu. Tu dia panggil jamak suri. Ni untuk kih dia ni. Sebabnya ada pendapat ulama yang mengatakan setiap kali nak semaya dia kena bersihkan kemaluan, dia kena ambil wudu, dia kena semayah lalu. Nak semaya fardu lepas tu kena buat gitu pula. Ada juga. Tapi kalau mengikut saran Nabi ni, dia boleh buat dalam bentuk jamak suri tu. Sebenarnya bukan jamak hakiki lah. Sebab dia nampak zahir saja nampak seperti jamak. Sebenarnya tidak. Jamak-jamak ni, hak jamak hakiki ni, semaya dalam waktu lain. Ni tak zahur dalam waktu zahur. Cuma akhir. Asar dalam waktu asar. Cuma awal. Begitu juga apa ni, maghrib dengan isyak. Begitu juga. Dia boleh pilih lah. Itulah. Jadi hak sah lagi tak ditok mana. Hak tu dia kira waktu hak biasa lah. Waktu dia boleh pilih. Nak buat gitu pun boleh. Ataupun dia sah lagi, dia nak bersihkan kemaluan setiap kali waktu solat. Jadi setiap kali waktu solat dia kena basuh. Kalau tak mandi pun tak apa. Hak mandi lebih baik. Masuk waktu asar, waktu zuhur, sebelum nak mai zuhur, dia basuh.
Kemudian dia buat seperti tadi pula, letak kapah, letak kain, lepas tu dia semaya. Masuk waktu asar gitu pula. Ah ha, boleh juga gitu. Boleh juga ikut. Dua tu boleh. Kekanya begitulah. Ah ha, tu. Ha, kukuk mana apa perkara ni sebenarnya khilaf. Khilaf ni khilaf macam mana? Tadilah. Jadi perempuan tu nak menentukan darah haid tu dia khilaf pula. Pertama sekali dia kira kadar darah haid biasa dia mari. Luar daripada waktu hak biasa tu kira istihadah. Tu mudahlah kalau perempuan hak darah haid tetap. Yang kedua, perempuan yang darah haid dia tu tidak tetap. Kadang-kadang mari 5 hari, kadang-kadang mari 8 hari, nak kira lagu mana. Hak inilah mengikut setengah ulama, dia kena biar dia boleh bezakan di antara darah haid dia tu. Hak darah haid macam mana? Nah, kalau mengikut Nabi sebut tadi, hak kebiasaannya darah haid tu dia pekat, bau dia lain, warna dia lain. Atau kira haid. Lepas tu darah istihadah dia warna agak cerah, lepas tu dia cair sikit. Tidak pekat. Itu ciri-ciri dia. Masalah yang ketiga, perempuan dia tak boleh nak beza darah haid dengan darah istihadah. Nak kira macam mana? Dia kena ambil aglabiah, dia kena ambil kebiasaan dia. Ada ketika dia mari 5 hari, hak biasanya berapa hari? Hak biasanya 8 hari, kira 8 hari. Ambil maksimal. Kalau dia tak boleh beza, ada juga. Yang keempat, nikah perempuan mula-mula mari haid tadi, dia tak tahu haid dia berapa hari. Tiba-tiba mari tu tak berhenti selalu. Berbulan-bulan misalnya. Nak kira lagi mana? Kira aglabiah juga. Ne ataupun 7 hari. Dia ambil waktu. Gitulah. Semua ni atas dasar ijtihad laku. Hak pentingnya ke dia? Tak si tinggal semaya. Tak si tinggal semaya. Hak tu sebenarnya. Lepas tu hak lelaki tak mari hik pun tinggal juga. Tu bak lain tu. No. Ni bincang tetap perempuan. Mana lelaki tak ada ruang langsung untuk dia meninggalkan solat. Dosa besar. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata jadi kafir lah. Bukan main-main. Dalam mazhab Syafi'i, kalau suami tak semai, isteri boleh fasah. Boleh pergi ke mahkamah. Ana rasa molek lah kalau perempuan awak gitu nak ajar tu lelaki yang tak semai. Perik dia lepas ni, tu main-main. Bapaknya cerah ke bini dia, dia tak semai. Oh, malu kat orang. No. Perik tu lelaki kalau bini cerdik. Bini relax tak kata apa, tiba-tiba siapa surat ni tak cakap apa-apa, lelaki tak maya amal rakyat 400 kali. Oh, bukan kata 4 kali, 400 kali anak 5 maya tak lekat lagi, perik tu lelaki. Tambah-tambah kalau bini tu ada kerja, ada jawatan, ada gawa, perik dia, dia pun tupih harta bini, tiba-tiba maya tak sihat. Awak gitu kena ajar gitu. Kita sebagai wali ni kena ajar pada anak perempuan kita. Sebab saya ni sebut ni bukan apa, masa saya jadi imam dulu ada kes ni berlaku. Kini berlaku. Mari ke bilik imam. Saya kata, apa masalah? Oh ya, saya kata, buat gitu. Pergi jumpa Tok Qadi. Wah. Guna peruntukkan dalam pekoh tu. Perik tu lelaki. Tok Qadi akan panggil. Mari. Bini ni minta nak fasah-fasah ni. Maknanya bini buat permohonan untuk membatalkan. Dia tidak atas nama cerai. Tidak atas nama talak. Talak ni hak suami. Tapi isteri ada peruntukkan di segi pekoh. Dia boleh minta kerajaan, pemerintah membatalkan perkahwinan dia. Dia panggil fasakh. Orang Kelantan panggil fasakh tu. Boleh. Dalam peruntukan. Eh, perik suami tu memang. Sebab tu dalam pekoh ni, mana seorang perempuan tu, dia boleh membebaskan diri daripada suami dia, kalau suami dia tu bermasalah. Tak mungkin seorang isteri, dia teraniaya dalam perkahwinan. Kalau dia memahami peruntukan. Tapi benda ni perempuan tak tahulah, sebab hapeng kuliah ni ramai lelaki je tak ayak tu. Biar royak boleh nyakit bapak dia. Tidak prejudis ni. Royak betul tu. Tapi kena royak tu. Mana kita sebagai wali ni, kena ajar anak perempuan kita. Dia biar dia tahu, dia ni ada peruntukan untuk dia. Walaupun tidak atas nama tolak, dia boleh bebaskan diri dia. Kalau suami jadi tolong gitu. Boleh. Dan saya melihat perkara ni dari sudut yang positif lah. Takut tu lelaki tu main-main. Malu kat orang tu. Dia cerah ke bini. Apa kita tak main subuh? Jemaah yang pergi. Kalau jemaah boleh main rumah, tak pergi tu. Tu sebab tu kita kena tengok pekoh ni banyak kebaikan dia. Tapi nak orang perempuan pun tak tahu. Dia tak tahu kedudukan dia dalam agama. Maknanya kalau dia tahu tu, kalau perempuan ni tahu dalam Islam ni jaga hak wanita, tak perlu dah ada badan NGO nak mempertahankan hak wanita. Guna peruntukkan pekoh. Kalau hak wanita gamuk gembok tu tahu dah. Dia terima kasih pada pekoh. Tapi dia jahil. Orang royak, dia tak dengar. Mana awak ni?
Sia kita kelih dia. Mana kalau kita guna peruntukan dalam pihak syafi'i tu, banyak mana dia boleh sesah masalah masyarakat ni. Tapi nak buat apa? Orang suruh ngaji malah. Misalnya ada kes berlaku ni hak saya hadapi. Sebab tu saya kata mujur juga lah aku jadi TIMEI 3 tahun. Banyak rupanya pengalaman bagi kita, banyak lah bagi orang lain hak 30 tahun tu lagi lah banyak pengalaman dia tu. Anda pernah seorang perempuan mari jumpa, dia kata, "Ustaz, saya nak cerai." Kita kata, "Apa nak cerai? Apa sebab? Cuba sebut sebab." "Cerai ni mudah, tapi cerai ni memang Islam tak suka. Sebab tu dalam Islam ni, kalau cerai dah pun, dia boleh tempoh boleh duduk lagi dalam rumah suami dia tu, dalam tempoh iddah itu, nak supaya timbul balik ke mesraan. Dan dia, bila dia setubuh saja tu jadi bercantum semula, tak perlu akad nikah. Okay? Supaya kita duduk belajar tu lah, dalam tempoh iddah itu. Kecuali selepas habis iddah tu, kena lafah lah, kena buat rasmi semula lah. Bapa gitu. Karena nak ayahnya Islam ni, siapa cerah pun dia beri ruang lagi supaya bersambung balik ikatan tu. Tak boleh nak sebut sebab perempuan ni. "Tahu saya tak sir." Kata gitu. Ha, kata tak boleh. Kena klik mikir mula tu. Kata tak sir sebab suaminya ada buat sesuatu tak baik, tak ada. Dia tahu saya tak sir. Cuma dia klik dia tu. Ni saya sendiri halaman kita pun nengung. Muda lagi perempuan, saya kata tak boleh gitu. Gini lah, minggu depan mari pula. "Apa dia kata minggu depan?" Oh, kata kerah. Kita kata oleh hati lah. Kata gini lah, "Mari dengan ayah." Engkau dia muda lagi, "Mari dengan ayah." Dia kata tak boleh, kalau mari dengan ayah tak jadi cerah dia tu. Ayah dia tak boleh. Ah, kata berat. Mana buat lagu mana? Akhir sekali saya kata gini lah, jumpa qadi. Saya suruh, kita pun telefon qadi. Kalau perempuan ni mari, Ustaz Aijah lah jangan dia cerah. Sebab dia tak boleh nak sebut sebab apa dia nak cerah. Saya jadi qadi ni kaunsel. Lepas tu wallahualam, kita suruh dia berusaha direct dengan qadi lah. Ha, sebab qadi ni lebih pengalaman dari segi kaunselingnya. Kita pergi pada orang khusus. Dia di Jabatan Agama ni, majlis sebab dia ada bahagian kaunselor dia tu. Ha, jadi kita kena tahu jugalah. Jangan mudah-mudah dia kata nak cerai. Oh, beres. Pukul apa nak cerai? Jangan buat gitu. Cuba elok. Masalah tu kalau boleh selesai, itu lebih baik. Ha, dia minta nak cerai. Jangan. Jadi perempuan ni sebenarnya, dia tahu peruntukan tadi. Ha, dia mari cerai pun, saya kata mana boleh nak cerai untuk lelaki. Dia kata, "Dok ustaz, nak fasah." Ha, dia tahu. Dia tahu. Ada ustaz mana yang dia tahu. Dia nak fasah. Saya kata betul boleh fasah ni, tapi gak takut nak nikah dengan orang lain, takut kena lebih berat lagi. Timur suami yang tidak lebih baik pada dia, menyesal lah. Banyak dah berlaku begitu. Boleh-boleh tiba hak ni berat lagi pada waktu. Hak tu tadi sekadar tak puas hatilah suami dia. Tu baik, cuma adalah kelemahan. Mari hak ni jahat pula, bukan sekadar tak. Ha, menyesal. Menyesal, lepas tu malu kat orang lah. Ha, ada berlaku gitu. Ni pengalaman saya di lah, urus dalam beberapa kes. Lepas tu Allah Allah tak tahulah. Tapi tak ada bunyi muka dia dalam anak mungkin kita juga. Gitu ya. Jadi kena berhati-hatilah. Cuma saya nak sebutnya dalam peruntukan fiqh Syafi'i, maknanya kadang-kadang hukum tu dia bukan untuk kebaikan untuk perempuan itu saja. Tapi dia ada juga unsur kebaikan untuk suami. Suami akan berhati-hati. Sekarang ni kita tengok pada pandangan analah. Suami ni dia rasa perempuan ni tak ada hak langsung dalam ikatan perkahwin ni. Sebab tu dia buat setengah tu dia ugut. Kalau bahaya kalau perempuan tu cerdik, perempuan tu tahu peruntukan dia. Suami dia tak boleh nak main-main ke dia. Ha. Dia tahu waktu, lepas tu dia pula ada pendapat ter. Ha. Dia mau cerai kahwin pun, rumah nama kahwin. Eh. Tak kata mana. Ha. Selok mentah. Dia pun sewa dia mau. Minyak kereta, 2-3 kali seminggu kahwin rumah. Ha. Periklah tu, tak payah pasal pada waktu. Atu. Jadi tak apalah, kita tahu fasah ni sebenarnya banyak kebaikan dia. Banyak kebaikan dia. Sebab itulah ulama sebut perempuan ni bila dibui pendidikan, dia boleh kontrol, dia boleh urus rumah tangga dengan baik. Mana suami dia pun mikir nak apa-apa. Sebab tu saya kata ni ada kih, dia sama-sama dia ustaz-ustazah lah. Dia nak nikah lain.
Enggak, isteri dia ni pendapat dia lebih besar pada dia. Sama isteri dia ni ustazah. Dia ni berpendidikan agama lah. Dia nak nikah. Enggak, benda ni dia telefon saya. Isteri dia lah. Saya kata, saya tak nak kata apa. Cuma kalau boleh pertahankan perkahwinan lebih baik. Dia kata, dak ustaz, saya bukan nak tanya tu. Masalah sekarang ni saya dikederhaka ke tidak kalau saya nak tuntut hak saya. Saya kata, dak. Apa maksud? Dia kata, rumah ni nama saya. Walaupun dia berkongsi buat rumah tu, tapi letak atas nama dia. Bolehkah saya nak tutup? Kata, boleh dak. Boleh dak. So, yang kedua, dia kata, dia tak siwi. Suami dia cerah dia. Sebab suami dia nak kahwin lain. Cuma dia nak fasa. Dia tak siwi, dia cerah. Dia nak fasa. Oh, backing perempuan ni. Saya kata, boleh. Kata ustazah, kena pergi dulu jawab kau tu, jangan pergi kau tu lelaki dulu. Oh tak, kita ajar dia tak. Dia kata jala tu dia tu. Oh murah mana ni. Lepas tu saya pergi rumah dia, tak jadi cerah. Apa-apa tu, tu lelaki perik. Sebab dia pendapat tu lelaki tu kecil. Sebab isteri dia ni dia jawab ustazah juga, cuma dia rate gaji lain. Bini dia kata lalu depan saya, untuk lelaki dia ada. Saya senyap, saya dengar lah. Dia kata boleh nak nikah lain, tapi dia akan tuntut fasah dan rumah ni dia nak sebab nama dia, ataupun kena bayar selalu separuh dia nak. Dia minta gitu baru boleh. Kalau tidak dia tak sesang dia tu. No. Itulah. Jadi kita kena tahulah kalau dalam sistem animal keluarga Islam ni, perempuan ni kalau dia tidak bekerja pun dalam ta'rih harta sepencarian. Ta'rif harta sepencarian telah diubah, di upgrade. Perempuan walaupun dia tidak berniaga sekali dengan suami dia, harta suami dia adalah sepencarian pada dia. Dia boleh tuntut di mahkamah. Pergi juga tu lelaki tu. Dia mau ada berapa aset nebagi kau atas nama sepencarian. Apa tu KJM Malaysia buat kita? Nak jaga hak wanita. Kau tidak ramai mana wanita teraniaya. Dia tak boleh nak tuntut apa pun. Sebab apa? Sebab harta dia bukan sepencarian. Sebab dia tidak nega sekali. Tapi dok ni walaupun suri rumah pun dia kira sepencarian. Ada kebaikan juga tu. Ada kebaikan juga tu. Gitulah. Baik, tak apalah. Hak saya sebut tu sebagai maklumat tambahan. Supaya kita tahu bahawa wanita ni dia ada hak dia. Kalau dia teraniaya dia. Okey, baik. Perbezaan pendapat tentang wanita mustahadhah ni. Sini kita bincang dengan harapan lah, insyaAllah. Ada beza ke tidak? Hak baru ni saya sebut, saya tak sempat nak buat tu. InsyaAllah saya akan buat lah. Kita nak faham lima bentuk perempuan yang istihadhah itu. Berdasar pada pandangan ulama fiqh. Hak ni tak silap saya sebut ni. Kalau nak dengar selalulah, boleh tahu dalam YouTube tu hak Maulana bahas di bangunan Tabu Haji lama tu dah. Siapa tak silap dua siri ke? 2008 tu. Adalah banyak dia bahas istilah-istilah tu. Perlu kita faham. Suami isteri kena faham tu. Mana suami kena faham? Bukan kata isteri je sahaja tu. Dia kena ada ilmu tu. Tu. Nak tahu semula tu berat juga tu. Ginilah dengar diri dalam tu. Mudah tak akik pala sikit anak. So kena tahu. Kena nanti gini anak hantar link mudah . Sebab anak ambil, sebab sahabat anak tu yang buat tu, dia buat dah ni, dia buat link khusus tu. Anak hantar link tu tekel tu kat online kat tekel tu, dia tubik dari YouTube, dengar tu rasanya dua siri tak silap, banyak juga tu, dah sangat bagus tu perbincangnya tu. Okay, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, sebab tekok rasa sakit tekok . Buat istakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.